awak continue shot ready scene 1 take 2. Action. Alright, Cik Rudy, just as we had asked earlier about the Rukun Negara, what has it been like for you, your experience, having heard of it since school days? Yeah. Okay. Kita telah didedahkan dengan Rukun Negara sejak daripada sekolah rendah lagi. Kalau sama saya ingat, di sekolah waktu tersebut buku tulisnya, di belakangnya terletak tercetak Rukun Negara. 5 prinsip Rukun Negara yang perlu dihafal oleh seluruh pelajar pada waktu tersebut. Dan secara prinsipnya, saya melihat apa yang terapkan itu bagus. Dan di Sarawak ini sendiri, saya melihat sejak dari sekolah lagi, kita telah bercampur gaul dengan seluruh rakyat dari pelbagai lapisan masyarakat, dari pelbagai latar belakang. Okey, dan kita bercampur gaul, kita bermain bersama, kita tak ada skeptikal tentang seseorang, bangsa dia, kaum dia dan sebagainya. So inilah kelebihannya yang Rukun Negara itu terap lebih awal. Dan ia adalah punca kepada, boleh saya boleh katakan, perpaduan rakyat Sarawak itu sendiri. Kita bermula daripada muda. Baik. Ya. Jadi maknanya di sekolah, in school, people have been exposed to it through the last page of the exercise book, through the reading of the Rukun Negara at assemblies. Correct. What do you think about what is happening today? Rukun Negara is going to be 50 years old. Yeah. And currently, people don't see it at the back of exercise books anymore. Yeah. How do you think the younger generation can actually feel the spirit of the Rukun Negara, which was the key to unity at that point of time? Benda itu perlu diulang kembali, diterap kembali ke dalam masyarakat pada hari ini dengan pelbagai cara. Mungkin salah satunya sebelum satu pembelajaran dimulakan di sekolah setiap hari, mungkin digalakkan untuk semua pelajar membaca kembali Rukun Negara. Dan even kalau boleh sekalipun di peringkat rumah, keluarga itu sendiri diterapkan dengan poster Rukun Negara dan sebagainya. Dengan elemen tersebut, saya percaya bahawa kita kembali kepada asas, kepada pembentukan Malaysia itu sendiri. Dengan perpaduan menjadi aset kekuatan kita, dengan perpaduan menjadi ruang untuk kita berkembang dan membentuk kebahagiaan, kesejahteraan dalam kalangan masyarakat. Kita harus belajar menghormati, kita harus belajar mempercayai orang lain, dan yang paling penting ialah menghargai agama-agama yang dianuti oleh kawan-kawan kita daripada bangsa yang lain. So inilah punca kepada kejayaan Malaysia sebelum ini. Dan apabila pada hari ini benda itu kurang, dan kita melihat sekarang ini di media sosial misalnya, tanpa segan silu mengkritik kaum lain, bangsa lain, walaupun benda itu adalah satu yang tidak harus diperalatkan, dan ia boleh menjadi satu perang dalam diri kita kalau kita mempersoalkan tentang agama, bangsa orang lain. Sebab mana-mana apabila agama kita disentuh, kaum kita sentuh, setiap manusia akan memberontak. Itu pandangan saya. Ya. Bagaimana pula dengan keadaan masa kini? Manusia semakin pintar. Ya. Manusia semakin bergantung kepada digital media. Ya. Maka manusia tak ada rasa segan silu sebab dia tidak berdepan dengan orang lain. Jadi dalam pandangan sebagai seorang pengamal media, bagaimana ia boleh diubah supaya digital media menjadi satu platform yang boleh membantu masyarakat untuk menghargai perpaduan dalam kalangan warga Malaysia sendiri? Saya rasa ia bermula daripada atas. Sebab kalau kita bermula daripada atas, arahan, undang-undang dan sebagainya, rakyat mahu tak mahu terpaksa akur. Dalam keadaan sekarang ini, harus ada peruntukan undang-undang untuk mengelakkan elemen menopeng diri dalam media sosial ini dilakukan. Misalnya, kalau dia tak meletakkan gambar sebenar, ID yang sebenar, dia tak boleh melayari laman web ataupun melalui Facebook dan sebagainya. Seperti juga kita melihat sekarang ini, kalau dari penggunaan Grab misalnya, okay, kalau kita tak ada gambar kita sendiri, mereka tak akan accept tawaran permintaan kita untuk menggunakan Grab dan sebagainya. Itu pendekatan yang perlu dilakukan sekarang. Tetapi pada masa sama, apabila gambar dimasukkan, maklumat dimasukkan, ia harus ada privasi yang tersendiri, dan maklumat peribadi itu harus disimpan kemas. Dengan itu ada barulah ada kepercayaan daripada para pengguna dan dengan orang ramai. Tapi pada yang sama, kita dapat mengawal siapa dan siapa di sebalik penggunaan media sosial. Saya tanya juga kepada Cik Rudy,
kenapakah perpaduan itu? Why is unity very important to a country? Because I like the part when you say Malaysia dapat maju kerana rakyatnya bersatu padu. Why is unity very important to any country and Malaysia especially for the future, so that the younger generation will understand with some prinsip dalam hidup, things would be better for the generations to come? Analoginya cukup mudah. Daun lidi ataupun batang lidi, apabila satu, ia mudah dipatahkan. Apabila ia dalam bentuk yang banyak, ia sukar untuk dipatahkan dan ia tidak rapuh. Jadi itu adalah pendekatan yang kita gunakan untuk perpaduan itu sendiri. Apabila kita satu bersatu padu, kita melaksanakan apa juga benda menjadi mudah. Malaysia berjaya dalam pelbagai bidang. Misalnya kita berjaya dalam bidang sukan kerana perpaduan pemain-pemainnya yang bermain sebagai satu kumpulan. Kita juga berjaya menghadapi peperangan dari luar, ancaman Lahad Datu misalnya, sebab rakyat bersatu padu di belakang kerajaan, belakang anggota tentera untuk menentang pencerobohan. Dan begitu juga ancaman komunis dan sebagainya. Semua kerana kita bersatu padu, kita yakin pada kerajaan pada waktu tersebut. So inilah pentingnya elemen perpaduan itu. Kalau kita tidak bersatu padu, kita berantakan, kita sekali bermusuhan antara satu sama lain, dengan mudahnya orang anasir luar akan masuk, menyerap, dan kita akan hancur bila-bila masa. Sebab itu prinsip-prinsip rukun negara yang terdapat dalam elemen perpaduan ini cukup penting. Sebab ini adalah yang membawa kita ke masa depan. Dengan adanya perpaduan kerajaan yang stabil, kita akan lebih laju untuk maju berbanding dengan apabila kita berpecah belah. Itu yang saya... Cantik. Kita belum cakap dengan orang bagi dia. Ayat sesuai untuk saya tak payah tanya lagi lebih-lebih. Alright. Seterusnya, bolehkah Cik Udi, soalan terakhir saya sebelum saya minta baca buku negara. Okay. Soalan terakhir saya ialah, bolehkah pilih salah satu daripada prinsip dalam rukun negara yang memberikan satu impak yang sangat mendalam kepada Cik Rudy sendiri, supaya ia boleh dikongsikan bersama dengan penonton kami, sebab setiap orang lain penekanan di dalam prinsip hidup dan pengamalannya. Jadi macam mana dengan Cik Rudy? Kesopanan, kesusilaan. Apabila kita bersopan dengan orang lain, orang akan sopan dengan kita, dan itu adalah punca kepada kehidupan yang bahagia. Okay. Cantik. Okay.